kita sekarang di depan gedung Karya ya. Di depan gedung Karya ini ada spesialis batu banyak banget tuh. Yang akan coba kita update, kita coba review. Karena alhamdulillah banyak sekali permintaan untuk saya datang ke sini. Pas banget saya lagi santai. Kita akan coba lihat beberapa koleksi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak yang saya rasa di sini teman-teman udah pada tahu ya lapak ini, dan ini pilihannya banyak, harganya juga sangat terjangkau ya. Kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman apakah buat jual lagi atau buat koleksi. Seperti apa keseruan di sini kita langsung kita koin lapak-lapak ada di sini, khususnya lapak pertahanan dan juga yang tinggal naik ring. Tuh padenya tuh, pade dengan pade siapa? Abah Soleh. Abah Soleh nih ownernya ya. Abah Soleh, salam kenal Abah ya. Izin kita dari Banten ya. Dari Banten. Oke, okay, Abah ini kita. Abah, ada dia nih. Ai mama, ini saudara saya Abah ini. Ngapa nyasar ke sini dia? Ini yang punya depok. Betul, yang punya janda. Ai mama. Ay. Saya minta obat janda sama dia enggak dikasih-kasih Pak ini Abah. Ini ada juga nih saudara saya nih, Bang. Ay. Saya pikir sudah pulang. Belum, masih muter-muter aja. Ya udah, habiskan isi dompet. Oke, saya lanjut dulu nih lapaknya Abah. Abah, saya naikin lagi Abah ya. Oke, yang di sini tadi Abah bilang dari harga berapa Abah? 10.004. Siap. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Oke nih teman-teman bisa lihat nih. Kita akan lihat ya item-itemnya 10.000 dapat 4 nih. Ini tinggal naik ring ya. Tinggal naik ring. Di obral pokoknya mah. Natural semuanya dan karakternya beda-beda Pak ya jenisnya ya. Iya. Nih, jenisnya beda-beda. Mau yang penarik perawan. Tuh banyak banget jenisnya. 2024 kagak ada tulangnya. Hai mama. Bisa baik siapa. Ngelawak juga rumah. Aduh, ini antik-antik loh ini. Kalau teman-teman cerdas dalam memilih, ini banyak sekali yang estimasi kita bisa jual sampai ratusan ribu ini. Karena banyak. 10.004. Mau langsung balik? Oh. Tuh, sahabat kita sudah jalan ya. Nih, jadi kita coba update lagi nih. Koleksi. Oh, ini kayak ini ada Sulaiman nih. Ini batunya bagus-bagus nih. 10.004 berarti estimasi cuma 25.000an apa ya? Ya. Tuh, di sini. Sementara kita pahami, poles aja tuh cuma poles aja bisa 25-30. Ini 30. Sudah dapat batu tinggal naik ring. Nah, khususnya mungkin teman-teman yang mau buat jual lagi cocok ini Abah ya. Cocok. Nah, cocok seminggu banget aja langsung kawin lagi. Nah, kawin di bawah-bawah. Aduh, tahu aja saya pengen nambah lagi, Be. Ini apa? Udah tahu aja nih si Abah saya pengen kawin lagi, kagak boleh-boleh sama yang pertama. Nih, teman-teman kita lihat nih beberapa. Nyambung baik ini sama kita sama si Abah nih. Ini ada yang sudah ada ringnya nih. Tuh. Nih, 10.004 juga tinggal pakai padahal ya. Nih 10.004 juga nih, tinggal pakai. 10.004 nih. Ini banyak sekali permintaan yang saya agar saya merapat ke sini. Alhamdulillah ada waktu. Hari ini kita langsung update juga nih lapak si Abah untuk beberapa koleksi dengan range harga yang cukup menarik. Harga dari harga 10.004 lah ya. Estimasi harga 10.004 nih. 10.004 karakternya beda-beda nih. 10.004. Pokoknya siapapun yang mau kita support bisa kita bantu dengan catatan lebih awal request dulu ya. Kita akan coba menyesuaikan karena banyak jadwal lain juga. Ini teman-teman bisa lihat antik-antik nih 10.004 tuh. Walaupun dia retak tapi antik. 10.004. Nih ada kalimaya tuh. 10.004 tuh. Ada kalimayanya tuh, ada pelanginya. 10.004 nih pasir emas. Ada di dalam. 10.004. Beliau buka ini dari jam 5 kurang lebih, jam 5 jam 6 sampai malam jam 6 juga, malam 6 malam. Ini paling murah dari yang murah ya, jujur aja. Karena 22.500 doang satu nih, harga 2.500 per piece-nya. Tinggal pilih. 2.500 per piece. Banyak banget ya resep ya megangnya. Nih modelnya antik-antik nih modelnya nih tuh. Kita telusuri semuanya mah lapak-lapak emperan selagi santai, selagi ada waktu ya. Kita support semuanya. Mau
yang biru-biru juga ada nih, yang biru-biru nih tuh. 2.500 teman-teman, 10.400 nih, antik juga nih. Tuh. Cat eye. Cat eye ya. Ada. Aduh. 8 tahun rumah tangga punya anak pakai bantuan sekali lahir 4 tahun. Ai, langsung ya, Pak ya. Kagak tanggung-tanggung. Heh. Puyeng dah tuh ngempaninnya. Mendingan saya ngempanin istri 4 dah. Aduh, 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 aduh. Ini yang gede-gede nih ya. Tuh, warnanya tuh. Mantap. 10.004 teman-teman, 10.004 piece. Ada yang udah ada ringnya, ada yang masih low stone ya. Jenisnya juga beda-beda, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa karakter batu yang ada di sini. Cempaka, anggur, pancawarna, virus dan lain-lain tuh. Berarti estimasi kita 2.501 atau per piece-nya. Tapi minimal pengambilan kita 10.000. Ya, Pak ya? Minimal 10.000 ya. Nah, jangan ujuk. Iya. Beda lagi ya, kodean lebih murah lagi ya. Ah, siap, siap, siap. Jadi jangan datang ke sini cuma beli satu ya, Pak ya. Justru kita kasih murah ini karena estimasi kita 10.000. Nah. Siap, Bos. Hati-hati, hati-hati, Bos. Nah, nih teman-teman, nih ada juga kayak kinyang air apa cubung es tuh. Jadi lengkap di sini, warnanya beda-beda. Pilihan di sini juga ada bongkahan-bongkahan yang kecil-kecil nih. Ini harganya sama ya, tuh. Mau pancawarna, mau hati ayam, beda-beda nih jenisnya. Termurah, terlengkap yang ada di Jatinegara. Duduk, Mak, biar fokus, Mak. Aja, kalau Mama janda ngomong ke saya. Hai, Mama, bisa aja apa ini? Kalau Mama tua, kalau ada kawin sama saya pasti ambil lagi. Hai, Mama. Ini yang nyari combong nih, ada combong nih tuh, dasar combong tuh. Hai. Ini tadi yang udah daringnya ya. Tuh. Nah, mantap. Sekarang kita ke sebelah nih. Yang di sini berapa, Pak, tadi? Ayo. Oh, Kalimaya dulu tuh, Kalimaya. Mana? Ini ya? Ini. Oh, ini Kalimaya juga. Banten ya. Ini Kalimaya Banten nih. Ini punya si Abah juga nih tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kalimaya Banten. Tuh. Ini dari galian ini, teman-teman, ada yang milky atau susu ya. Nih. Harganya sama, pokoknya termurah di lapak ini tuh, nih, milky. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa bawa senter ya, karena biar bisa tahu, karena kan umumnya jarong itu ngumpet di sebelah lumpur. Makanya direndam sama beliau ini biar teman-teman bisa lebih mudah untuk menemukan yang sudah ada jarong apa belum. Tuh. Punya lengkap dah. Ini yang kecil-kecilnya ya, teman-teman bisa lihat tuh. Yang kecil-kecilnya ada, yang agak gede juga ada. Ini yang sempur. Tadi Kalimaya ini yang sempurnya nih. Harga 5.000-an aja nih, kurang lebih 5.000. Kurang murah apa coba? Nih. Tuh. 5.000 aja nih, 5.000. 5.000. Rantingnya ini ya? Ranting black opal. Jadi kayak sempur gitu ya maksudnya? Sama di sini ya? Waduh, gue nyampe banget. Ayah, ini yang gede-gede tuh. Aduh. Nih, saya liatin satu-satu ya. Nih, kita kasih air nih biar kelihatan nih tuh. Jadi kalau ngelihat black opal itu, untuk bongkahan begini sebaiknya memang pakai senter dan kenain air kayak begini nih. Itu kan kering tuh. Makanya apa, siapin air tuh, disiapin air sama dia. Nih. Tuh, turunin di sini nih biar tahu tuh. Nah. Ini semuanya di sini black opal semua nih. Tuh. Nah. Jadi biasanya ada di celah-celah. Kalau dia ada dasar jarong di sini, itu biasanya sampai di dalam sudah ada jarongnya. Yang penting ada dasarnya di luar. Ini sebanyak ini nih, harus dicelupin tuh. Ini juga ada jenis lain. Ini lebih ke pancawarna. Ini kelawing. Kelawing-kelawing. Waduh, bongkahan berlimpah pokoknya mah. Tuh, ini motif-motif nih, gambar ya, batu gambar. Untuk batu-batu gambar abstrak. Nih. Ini kan biasa nih kalau dikenain air begini nih. Tuh, jadi
Kalau teman-teman lihat batu gambar atau batu motif, sebaiknya itu dikasih air, karena ini masih bongkahan. Beda halnya kalau sudah dipoles, karena dia itu sudah naik minyaknya tuh. Tuh, kelihatan kualitasnya tuh. Ha, motifnya ada, gambarnya ada ya, kurang lebih ya. Jadi teman-teman, nah kayak ini kan buram tuh. Kalau mau lihat warna aslinya nih, tuh warna aslinya tuh kelihatan tuh. Oh, banyak banget ini di liputan. Ini baru kali ini nih saya ke tempatnya si Aban. Ini ada juga nih. Kecubung teh. Ini kecubung teh ada. Yang kristal-kristal ada nih. Nah, ini motif juga nih. Tuh, begini ya. Apa bagaimana tuh? Seperti ini kali ya. Banyak banget ini pilihannya nih. Tuh. Tinggal pilih nih mau yang mana nih. Oh, ini ada yang kristal-kristal. Langsung aja merapat, pokoknya kita dari pagi, dari subuh malah kita ini. Tiap hari be, apa Sabtu Minggu doang? Tiap hari. Tiap hari, tuh. Ini warna pink nih, cakep nih. Ada yang hijau. Ini kayak dari apa ya? Apa? Mirip dari nih ya? Iya. Tuh dari aja ada di sini. Komplit banget. Ay. Mau yang kecil ada, mau yang gede ada. Ini juga yang bulat-bulat nih ada nih. Ini alam. Nah, di sini ada lagi nih. Tuh, yang bongkahan-bongkahan gede nih. Ini ada yang hijau nih, cakep nih hijaunya nih. Lawing. Oh, dari Purbalingga berarti ya. Lawing. Iya kan gambar ya, Pak, biasanya. Buat-buat gambar ya. Wah, lengkap nih di lapak Abah nih. Mau nyari apa juga ada nih, mau hati ayam, kalimaya. Nah, ini lebih kati ayam nih kalau ini nih. Kati layu juga ada. Oh, kati layu juga ada. Kuku. Layu penarikan janda. Ai, mamai, saya senang. Ternyata Abah ini satu frekuensi sama saya nih, suka janda juga. Ay, itu kayak kue lapis tuh. Kita liatin semua ya. Ini ada juga yang gede. Ini panca warna kali ya? Oh, oke. Okay. Ini mani gajah nih. Tuh. Ini harganya berapa segede ini? Kita kasih berapa segede ini? Segede gitu, nilainya 20 ribu. Allahu Akbar, saya pikir 200 ribu. 20 ribu doang nih, 20 ribu. Asik, yang 20.000 aja nih, segede ini nih tuh, teman-teman bisa lihat ya, estimasi 1 kiloan ada ya, Pak ya? Hai, 1 kiloan ada. 1 kiloan ada itu mah. Nih, ini juga nih. Nih, ini jago. Tuh, warnanya tuh. Setelah kena air baru kelihatan tuh warna aslinya tuh. Gaskan. Oh, sampai dia bawa ke situ tuh. Niat banget dia milihnya tuh. Nah, pada milih, pada antusias milih semuanya. Kalau ke sini teman-teman ada kontak enggak Abah yang kita bisa hubungin Abah? Balik. Eh. Plafon, Mbak. Saya enggak dibagi. Bengeng. Oke, lanjut. Abah, kalau teman-teman ke sini ada kontak yang bisa kita hubungi? Ada. Nomornya ada. Berapa Abah nomornya, Bah? Berapa nomornya? 08 31 3636 84 59 dengan Abah siapa tadi? Abah Soleh tuh nomornya. Nah, bisa telepon, bisa WhatsApp ya, Abah ya. Tuh. Apalagi janda. Hai, Mama, saya dulu Abah, jangan Abah dulu, yang muda dulu kasih ya, Pak. Apa belakangan saya dulu. Rebutan saya sama Abah, aduh. Nah, sekarang kita ke Katilayu nih. Tadi udah apa namanya Black Opalnya, sekarang ke Katilayu. Eh, iya ada yang udah nekring nih. Berapa Bang kalau nekring? Yang itu. Hah. Gocap 2. Nih, 50.000 aja dapat 2 tuh. Nah, jual tuh.
Iya ya, benar ya. Jadi masih bisa buat kita jual lagi, Pak ya. Tuh, gocap dua tuh. Ini ada ranting, tuh. Pipa. Pipa rokok ya. Tuh, pipa. Nah, ini yang katilayunya nih. Per keping kita kasih berapa, Pak Katilayu? Katilayu goceng. Goceng tuh. Goceng 1 10.000 3. Ya mendingan ngambil banyak ya. Bisa pakai separoh, separohnya buat jual. Nah, buat modal ya, kawin buat lagi. Sugestinya buat mancing ikan. Oh, iya sugestinya ya. Ya. Karena banyak sekali yang butuh yang begini-begini. Kita mah terserah mereka, yang penting kita siapkan ya. Mau dipakai mancing ikan, kayak mancing janda, kayak terserah. Yang penting kita siapin ya. Mantap. Nih, kalau kaki layunya banyak banget nih. Ada yang kuning, kayak mani gajah ini, Pak. Iya, mani gajah. Kalau ini unik. Apa itu, Pak? Ini unik. Mana, Pak? Dari lubang Kalimaya. Oke. Iya, yang ini. Ya, oh, sepasang ya? Sepasang. Oh, oke. Unik ya? Unik. Jadi ini keunikan aja. Jadi oh. Silakan tuh cewek dengan cowoknya. Dan ini dari dalam lubang. Kita kasih, kalau ada yang mau kita kasih berapa, Pak, nih? Nah, karena itu tinggal kontak aja. Oh, tinggal kontak ya, nomor yang tadi, Pak, ya? Tuh. Tuh, karena unik dia ya, siapa tahu ada jodohnya ya. Tuh, siap. Depannya Kalimaya. Oke, siap. Nih, putih ya. Maaf, ini ya? Tuh, siap. Siapa tahu ada jodohnya ya. Iya, bener ada. Kirain ditempelin, ternyata bener ada pasangannya tuh. Mantap. Oke, kalau gitu Abah makasih banyak nih ya. Sudah diizinin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan salam kenal ya Abah ya. Oke. Karena saya baru sempat merapat. Sehat selalu buat Abah ya. Ya, selalu support perbatuan Indonesia biar makin ramai ya. Kita doa berdoa bareng-bareng Abah ya. Siap, terima kasih Abah. Siap, assalamualaikum. Alhamdulillah. Siap. Siap, jaya selalu ya Abah ya. Kita saling mendoakan, saling support lah. Oke. Oke, sahabat Deng, kita ada servisnya di salah satu lapak sahabat Deng yang ada di depan Gedung Karya ya. Lapaknya Pak Soleh, jadi teman-teman langsung merapat. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang. Beli dong, biar pelapak juga semangat tuh. Gimana kita mau kawin lagi kalau kalian tidak beli? Ay, mama. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Salam kawin lagi, salam tutupan Cimalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ay, mama itu, coba tuh. Nah, kita close ya nih.